Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jawabannya pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami pungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi, terang, dan setelah kami mengerti, berikan ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman dan mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan Roh-Mu menjadi pelaku dan penanggap firman. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami dan juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca, Engkau kuasai dan arahkan supaya jangan ada apapun yang mengganggu jalannya firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membuat satu seri dari Keluaran pasal yang ke-16 ini. Dan ini baru session yang pertama ya. Ini khotbah yang baru. Biarpun dulunya pernah dibahas, tapi saya persiapan baru total sama sekali yang dulu saya enggak lihat. Keluaran pasal 16 ini hari ini kita akan bacakan seluruh teks, seluruh pasal 36 ayat. Tetapi pembahasannya boleh dikatakan 3 ayat pertama saja. Ya, saya enggak tahu berapa session dibutuhkan, mungkin bisa 3, 4, 5 atau lebih session. Saya enggak terlalu peduli berapa session. Kita baca Keluaran 16 ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsanya akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu.
Baginda perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomel seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menangkapnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tapi pada hari yang ketujuh adalah Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti itu 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata pada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli tempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang-orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Saudara, kita bisa melihat bahwa Israel mengalami problem. Kita baca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, boleh dikatakan 3 ayat ini saja yang saya bahas, biar nanti akan ada ayat lain sedikit-sedikit, tetapi sebetulnya 3 ayat ini saja yang saya bahas, dan yang lain nanti sambungannya dalam session-session setelahnya. So, pertama ditinjau dari sudut waktu ya. Ini terjadi setelah kira-kira sebulan berlalu sejak mereka keluar dari Mesir. Dari mana kita bisa tahu? Dari membandingkan 2 ayat ini. Pertama ayat 1 kita baca bagian B-nya saja ya. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, keluarnya dari tanah Mesir kapan? Mari kita lihat Keluaran 12. Keluaran 12 memang belum keluar ya. Tapi ini malam terakhir mereka ada di tanah Mesir, besoknya mereka keluar. Kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 18 dan ayat 19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir,
bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Lalu ayat 18, dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi dan sebagainya. Ini mereka makan acara perjamuan Paskah yang pertama kali diadakan. Besoknya mereka keluar. Jadi saudara, ayat 1 mengatakan bulan kedua, hari ke-15. Yang di sini mengatakan bulan pertama, hari ke-14, dan besoknya mereka keluar. Jadi memang kira-kira pas satu bulan penuh setelah mereka keluar dari Mesir, baru terjadi keluaran pasal yang ke-16 ini. Hari kedua saudara, dari keluaran pasal 16 yang telah kita bahas, kelihatan bahwa mereka itu kehabisan makanan. Lah, selama sebulan mereka keluar itu mereka makan apa? Adam Clark mengatakan bahwa rupanya waktu keluar dari Mesir, mereka membawa cukup banyak bahan makanan sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Bahan makanan bisa bertahan satu bulan itu cukup banyak ya. Mestinya banyak satu bulan tuh. Ya kalau kita saja kita bawa apa saudara untuk bisa bertahan satu bulan, itu banyak sekali. Air dan sebagainya banyak, banyak ya. Nah Calvin menambahkan bahwa selain makanan yang mereka bawa dari Mesir, juga ada makanan dari sumber yang lain. Karena daerah yang telah mereka lalui sampai saat ini tidaklah begitu gersang. Juga beberapa penafsir mengatakan dulu dan sekarang beda. Dulu lebih bagus dibandingkan sekarang. Sekarang daerah itu lebih gersang. Tapi dulu tidak demikian. Dan karena itu masih menghasilkan sedikitnya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Tapi sekarang saudara, setelah mereka masuk lebih jauh ke dalam padang gurun, tidak ada lagi saudara sumber itu. Dan tersediaan yang mereka bawa habis atau sudah sangat-sangat menipis. Ini yang membuat lalu marah karena adanya problem. Nah saudara, memang lapar itu gak lain ngamuk ya. Saya tahu dengan saudara, saya naik lapar kudu ngamuk saya. Apalagi kalau naik mobil mau pulang dan lapar, laparnya nemen, lalu kena macet. Waduh, sudah beludruk rasanya. Karena itu kalau bulan puasa sudah ya, saya kalau sekitar 5:30 sore gitu mending saya gak ada jalan. Karena saya tahu ada banyak orang yang lapar kepengen pulang cepat-cepat, dan ini sangat gampang untuk ngamuk, dan nyetirnya ngawur sangat gampang untuk jadi kecelakaan. Jadi saudara, ini mereka lapar dan mereka marah sebetulnya sesuatu yang umum terjadi sekalipun bagaimanapun. Itu salah ya. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Yang seharusnya mereka lakukan dalam keadaan seperti itu adalah berdoa. Tapi yang mereka lakukan dalam faktanya adalah bersungut-sungut. Kita baca ayat 2 dan ayat 3 ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan seterusnya. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas di sini ya. Poin A, Calvin mengatakan bahwa problem merupakan undangan dari Allah untuk berdoa kepada Dia. Kita nanti akan sampai pada kutipan di mana Calvin mengatakan itu. Tapi sebelum kutipan itu, saya akan memberikan kutipan Calvin pada bagian yang sebelumnya, dan di mana dia berkata sesuatu yang berbeda. Dia berkata demikian, pengobatan yang terbaik untuk rasa lapar mereka adalah berdoa kepada Allah. Sudah kena punya makan atau lapar dan sebagainya, apakah pernah lakukan itu? Berdoa dan minta kepada Tuhan, itu yang seharusnya mereka lakukan. Seandainya mereka diyakinkan bahwa bumi dijadikan subur oleh berkat Allah, maka pada saat yang sama mereka akan berpikir bahwa merupakan tugas khususnya untuk memberi makan yang lapar. Dan mereka dengan segera akan mengarahkan doa-doa mereka kepada Dia. Sekarang, ketidakpercayaan mereka menyatakan dirinya dalam suara atau teriakan mereka yang keras dan kacau, tetapi terlalu umum dengan orang-orang jahat, kurung buka, karena mereka tidak percaya bahwa Allah diperdamaikan dengan mereka, kurung tutup, untuk mengabaikan doa.
Ya sudah, kalau kita mengabaikan doa pada waktu ada problem, kita itu disebut oleh Calvin sebagai orang jahat, dan itu umum. Orang jahat mengabaikan doa pada waktu problem. Dan saya teruskannya. Dan untuk berteriak dalam kebingungan, untuk mengucapkan kutuk-kutuk mereka, dan untuk tergesa-gesa seperti anjing-anjing gila kesana kemari dengan marah. Nah, saudara, saya akan soroti bagian yang saya cetak dengan huruf besar itu ya, di mana Calvin mengatakan merupakan tugas khususnya nyatu Tuhan ya, untuk memberi makan yang lapar. Tentu saja kalau dia katakan itu tugas, itu bukan berarti Tuhan itu pegawai kita dan dia itu memang punya kewajiban yang gimana antara pegawai terhadap bosnya gitu. Tentu bukan demikian, bosnya itu dia kok. Tapi tugas dalam arti dia mencipta. Kalau dia tidak mau ciptaannya itu musnah, maka dia harus memelihara. Dan itu tugas khususnya dia, memberi makan yang lapar. Nah saudara, tentang hal itu mari kita bandingkan dengan teks di bawah ini. Sebetulnya ada teks lain, misalnya Matius pasal 6 juga berkata demikiannya. Burung pipit itu diberi makan sama Tuhan, lalu bunga bakung diberi pakaian oleh Tuhan. Jadi binatang dan tanaman pun Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang memberi pakaian. Tapi itu teks sudah terlalu umum. Saya lebih senang pakai teks yang tidak banyak dibaca orang. Mari kita lihat ayat teks ini kan. Mazmur 104 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-30. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon arah di Lebanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanubar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat pelindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Sekarang kontraknya, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. So, teks ini menunjukkan bahwa binatang-binatang dan juga manusia mendapatkan makanan dari Tuhan. Bahkan seluruh ciptaan tergantung kepada Tuhan. Saudara, apakah manusia itu mendapatkan makanan kalau dia bekerja? Ya, kalau Tuhan memberkati. Dia boleh bekerja mati-matian. Kalau Tuhan tidak memberkati, dia tidak dapat apa-apa belas. Karena itu doa minta beri makanan kami yang secukupnya dan bagainya dalam doa Bapa kami itu seharusnya dinaikkan oleh semua orang. Seorang kaya bagaimanapun,
Kalau Tuhan mau saudara mati kelaparan, saudara mati kelaparan. Saya kira saya sudah pernah berikan contohnya sebagai orang kaya naik pesawat jatuh di gunung dan ada makanan dan mereka mati kelaparan. Nah saudara, kita bekerja bisa berhasil karena berkat dari Tuhan. Orang-orang tertentu diberkati lebih banyak, orang-orang tertentu diberkati lebih sedikit. Tapi pokoknya kalau kita berhasil mendapat makanan, itu berkat dari Tuhan. Binatang sama saja, tidak peduli binatang apa. Kalau itu binatang yang herbivora, makan rumput dan sebagainya, rumputnya tumbuh Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan kasih kekeringan dan rumputnya, mereka sampai mati-mati kelaparan, habis. Karnivora yang makan daging, pada waktu seekor singa atau macan tutul atau apapun mengejar, katakanlah seekor zebra atau rusa, apakah tertangkap atau tidak, apakah mereka bisa makan binatang yang mereka kejar atau tidak, itu tergantung Tuhan. Kalau ketangkap dan mereka bisa makan, berarti Tuhan memberikan mereka makan. Kadang-kadang tidak tertangkap, berarti Tuhan tidak kasih mereka makan. Kadang-kadang tertangkap, tapi begitu tertangkap, datang binatang lain lebih gede, direbut, mereka kehilangan makanan. Berarti Tuhan tidak memberi dia makan, memberi yang lain Tuhan makan. Jadi jelas bahwa semua manusia, binatang dan sebagainya mendapatkan makanan dari Tuhan, betul-betul tergantung kepada Tuhan. Sadari itu pada saat saudara kekurangan makan. Sadari itu pada saat saudara lapar dan sebagainya. Kita semua sangat tergantung kepada Tuhan dan karena itu berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan makanan kita. Tapi saudara, ingat ya, sekalipun saya katakan bahwa kita semua tergantung kepada Tuhan, ini tidak membuang tanggung jawab kita untuk berusaha mencukupi kebutuhan kita, misalnya dengan bekerja, juga dengan mengatur keuangan dengan baik, tidak boros, dan sebagainya. Tapi ingat ya, kalau kita berusaha mencukupi kebutuhan itu, kita harus melakukannya tanpa melanggar batasan-batasan yang diberikan oleh firman Tuhan. Kalau misalnya kita berusaha, tapi berusahanya dengan mencuri gitu ya, dengan korupsi, bekerja pada hari Minggu, atau katanya gak boleh boros, gak ngasih persembahan persepuluhan. Nah, ini semua berusaha, tapi berusaha yang melewati batasan-batasan Tuhan. Berusaha harus saudara dalam urusan mendapatkan uang, mendapatkan makanan dan sebagainya. Tapi ingat, berusahanya harus sesuai dengan batasan-batasan Tuhan. Saudara, kalau saudara ditawari pekerjaan dalam kondisi tidak ada pekerjaan, ditawari pekerjaan dan pekerjaannya uang, ini bayarannya gede. Kecenderungan kita adalah langsung terima dan ini Tuhan yang kasih. Belum tentu. Kalau pekerjaannya misalnya mengharuskan saudara kerja pada hari Sabat, misalnya bagaimana? Diterima? Kalau pekerjaannya mengharuskan saudara dusta dan melakukan banyak hal-hal yang berdosa yang lain, apa diterima? Tidak peduli berapapun gajinya, betapapun enaknya, pada pekerjaan itu sendiri mengharuskan kita melanggar firman, maka seharusnya kita menolak pekerjaan yang model seperti itu. Saudara, yang lain adalah mengatur keuangan dengan baik, tidak boros dan sebagainya, gitu ya. Saudara, ini banyak orang kekurangan bukan karena Tuhan tidak mencukupi sebetulnya. Sebenarnya Tuhan memberikan yang cukup, tapi karena mereka tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, tidak tahu mana yang diprioritaskan dan mana yang disekunderkan dan sebagainya, akhirnya terjadi bencana. Mereka hidup boros, tidak karu-karuan, tidak perlu-perlu dikeluarkan uang, sampai pada waktu betul-betul perlu, mereka tidak ada uang. Misalnya saudara, kalau saudara beli mobilnya, misalnya beli mobil, kenapa saya pakai tetap Panther tahun 2004 yang sudah ya dilihat dari luar jelek lah ya. 2004 umurnya sudah jalan 13 tahun ini bakalnya.
bisa beli yang baru kalau saya mau. Mau harga 200 juta, 300 juta saya bisa beli. Tapi saya mikir, berapa pajaknya? Pajaknya pun saya bisa bayar, tapi untuk apa saya keluar duit kalau tidak perlu? Bagi saya tidak merasa butuh mobil yang lebih bagus. Pokoknya mobil ini tidak mogokan. AC-nya jalan dengan baik, ya sudah. Pepenya bodi, saya tidak ngurus, saya tidak terlalu peduli. Nah kalau misalnya saya beli kijang baru yang harganya 300 juta, maka tidak bisa tidak pengeluaran saya bertambah. Lebih-lebih kalau saya beli mobil mewah yang harganya M-M-an gitu ya. Lah, pengeluaran pasti bertambah. Ini saja saudara, harga mobil ini dulu berapa belinya ya? 113 atau berapa juta? Pajak per tahun itu 1,7 lebih, mendekati 1,8. Lah kalau kijang baru 300 juta pajaknya berapa? 4 juta, 5 juta, saya tidak tahu berapa. Karena saya tidak pernah punya. Lah kalau punya model Jaguar atau Lamborghini dan sebagainya, bayar pajaknya tok tidak belani saya pikir. Lalu bensinnya, wah tidak bisa pakai bensin biasa, harus Pertamax. Kalau rusak, mendem saudara. Ya, dandaninya bonyok sungguhanan. Nah jadi saudara, ini sesuatu yang mesti dipikirkan. Bisa beli bisa, tapi pada waktu kita beli yang lebih bagus, maka taraf hidup kita memang naik, biaya hidup kita juga naik, dan itu sesuatu yang harus dipikirkan. Orang punya anak, ini juga mesti mikir tentunya, berapa anak yang kita inginkan. Nah, ada orang memang tidak bisa punya anak, ya sudah. Tapi yang bisa punya anak, dulu saya mikir satu saja. Kalau dua, kenapa? Apakah tidak bisa nyukupi? Bisa. Tapi pertama, itu jelas mengeluarkan biaya lebih besar. Dan kedua, mendidik dua orang anak juga butuh lebih banyak pikiran dan sebagainya. Apalagi kalau tiga dan lebih dan sebagainya. Tapi saya lihat ada orang-orang yang duitnya tidak terlalu banyak, penghasilannya tidak besar, tapi bisa beranak banyak. Kok ya kak mikir, saya tidak ngerti ya. Saya tidak habis pikir, karena kalau saya, itu yang saya pikirkan nomor satu. Saya bisa membiayai dia tidak. Kalau saya tidak bisa membiayai dia, itu kasihan anaknya. Memang di satu sisi anak yang cuma satu, ada kasihannya sendiri karena dia tidak punya teman. Tapi setidaknya dua kan sudah cukup ya. Kalau kita minta sampai tiga, empat dan sebagainya, kalau saudara mampu itu masih ya tidak terlalu masalah. Tapi bagi yang mampu pun nanti mendidiknya tetap masalah kalau anaknya kebanyakan. Tapi kalau tidak mampu anaknya banyak, nah ini saudara, pada waktu memberikan makan anak, ini sudah kualitas makanannya harus berkurang dibandingkan kalau kita punya anak cuma satu. Pada waktu menyekolahkan anak, maka kualitas sekolahnya juga harus berkurang daripada kalau kita punya anak cuma satu. Jadi saudara, kita mesti mikirkan hal-hal semacam demikian. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, tapi pikirkan, ini nambah biaya hidup. Mampu enggak terus-menerus? Belanya apa enggak? Saya kepingin beli anjing sebetulnya. Sudah punya Puh 2, tapi kepingin French Bulldog. French Bulldog tuh waduh lucunya luar biasa, buahnya video-videonya di internet, wah memang lucu. Saya pernah lihat ketemu langsung, kepinginnya setengah mati. Tapi saya pernah nanya, ya oke waktu itu andai kata harganya cocok pun tidak tak beli. Tapi saya nanya pada orang yang iklankan di internet, saya WA, French Bulldog masih anak anjir, masih 2 bulan atau berapa? Saya tanya, berapa harganya? 12 juta. Hah? 12? Tak kira cuma 7 atau 8. Wah, gak bisa, ini maknya import. Mana maknya import, maka cucunya mahal. Memang lebih bagus ya. Yang murah, 7-8 juta, lebih jelek. Sangat beda.
Saya bisa beli 12 juta. Tapi kalau saya beli, laki-laki saudara meningkatkan biaya hidup saya. Ini anjing masih divaksin, anjing butuh makan. Dan kalau sakit, butuh dokter. Biarpun kakak saya dokter, tetap saya mesti bayar obatnya dan pakainya. Beli obatnya dan pakai. Gak, ini sudah melani. Dalam hal ini saya pikir saya harus menguasai diri supaya tidak mengeluarkan terlalu banyak uang daripada keluar secara tidak perlu. Toh saya sudah punya anjing untuk apa? Ya, jadi sudah kita mikirkan dalam segala hal itu mikir. Kalau kita boros dan tidak mikir keluar duit kiri-kiri, salto meningkat tidak karu-karuan. Saudara, ingat bahwa ekonomi Indonesia ini wah payah ya tentunya ya. Kalau saya melihat saya lupa persisnya itu tahun berapa ya, tapi mungkin perkiraan 5 tahunan yang lalu ya. Saudara kalau pergi ke supermarket mungkin pernah lihat ikan yang namanya ikan ayam-ayaman. Itu kalau ikan murah saudara, tapi waktu pertama kali muncul saya ingat itu di Superindo di Kenjeran. Dan waktu saya lihat ikan ini, tuh ini ikan dulu waktu saya kecil mancing di Pasir Putih sering dapat ikan ini. Dan enak rasanya, cuma bersihkannya susah, tapi suruh mereka bersihkan. Kulitnya tuh mesti dibeset, wah sukarnya. Tapi enak. Nah, tahu saudara, waktu itu harganya berapa? Itu ikan bonekara paling murah dari semua ikan yang ada saat itu. Cuma 6.000 per kilo. Itu mungkin sekitar 5 tahunan lebih. Mungkin paling banyak 7 tahun. Sekarang ikan itu di atas 30.000. 5 sampai 6 kali lipat harganya. Dalam waktu antara 5 sampai 7 tahun mungkin. Jadi saudara, inflasi di negara ini wah beda luar biasa saudara, harganya luar biasa beda. Nah itu harus kita pikirkan. Kalau kita tidak mau mengatur supaya jangan keluar duit banyak, tahu-tahu tidak cukup dan kita lalu salahkan Tuhan. Jadi saudara, poinnya dari semua ini memang semua tergantung Tuhan. Tuhan memberikan makan, tapi itu tidak membuang tanggung jawab kita untuk melakukan semuanya dengan menggunakan akal sehat kita. Supaya jangan sampai kita kekurangan uang, lalu nanti terpaksa melakukan dosa-dosa dan menyalahkan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Kan sudah saya lanjutkan komentar Calvin selanjutnya yang menjadi poin dari bagian ini yang sebenarnya. Ini adalah kasus dari bangsa Israel di padang gurun Sin. Kekurangan segala sesuatu yang menyatakan dirinya sendiri kepada mereka adalah suatu undangan kepada mereka dari Allah supaya mereka bisa merasakan kuasanya dengan mana ia menciptakan dunia atau alam semesta dari tidak ada menjadi ada, tak tergantung pada semua bantuan asing atau bantuan dari luar untuk pemeliharaan umat manusia, tetapi keputusasaan mencekam pikiran mereka yang tidak beriman sehingga mereka menolak pertolongan dan kebaikannya. Saudara, dalam persekutuan doa yang pertama ini yang saya pakai sebagai bahan renungannya, saya katakan waktu itu saya kutip dari Calvin, bahkan saya masukkan di Facebook barangkali biarpun tanpa penterjemahan. Saudara, kekurangan apapun atau setiap problem apapun datang kepada kita, karena itu adalah suatu undangan kepada kita yang datang dari Allah supaya kita datang kepada Dia dan berdoa. Padahal saudara pikirkan bahwa kalau saudara mengalami problem apapun itu, maka problem itu diberikan oleh Allah dan sebetulnya merupakan suatu undangan kepada saudara untuk datang kepada Dia dan berdoa. Saudara, yang bagian ini sudah saya selesaikan berhari-hari yang lalu. Bagian bawah-bawahnya yang baru saya selesaikan pada 1-2 hari terakhir. Jadi saya sudah tahu. Dan tadi malam saya mengalami problem yang saya sendiri sampai heran. Ada apa? Atau ini
rasanya kebaktian hari ini kebaktian biasa, bukan keakraban, bukan apa yang luar biasa sehingga setan menyerang dah karu-karuan. Problem itu datang dah karu-karuan sampai mumet saya. Dari mulai boleh katakan sore sampai dini hari. Tapi lalu saya ingat khotbah ini dan ingat kata-kata Calvin ini, itu undangan untuk kita datang dan berdoa. Dan saya lakukan. Ternyata hasilnya jauh lebih bagus daripada kalau saya ngomel tok. Saya tidak tahu saudara orang dengan karakter kecenderungan yang bagaimana. Apakah sama dengan saya yang tuh gampang ngomel atau tidak. Tapi saudara, saudara orang karakter bagaimanapun, kata-kata Calvin ini luar biasa pentingnya. Pada waktu menghadapi problem, itu adalah undangan berdoa. Dan daripada kita bersungut-sungut, jauh lebih baik kita berdoa. Itu jauh lebih menyelesaikan masalah. Daripada kalau kita bersungut-sungut, itu bahkan bisa nambah masalah. Kita malah tambah sumpah, tambah segala macam. Makanya saya pikir kata-kata Calvin ini sangat bagus dan terus diterapkan secara sungguh-sungguh pada waktu ada problem dan secara panik, secara bingung, secara gelisah dan sebagainya. Ingat kata-kata ini, anggaplah itu undangan dari Tuhan. Datang ke dia, berdoalah daripada bersungguh-sungguh. Sekarang kita masuk dalam poin B, saudara. Yang bersungguh-sungguh adalah segenap bangsa Israel. Mungkin segenap ini boleh dikatakan sangat mayoritas ya. Yang jelas Musa dan Harun kan tidak termasuk. Dan saya juga tidak bisa membayangkan kalau Caleb dan Yosua juga termasuk. Jadi saya pikir pasti ada orang-orang tertentu yang tidak termasuk. Tapi ini sangat mayoritas. Kita baca ayat 2 ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan terusnya dan terusnya. Saudara, saya ingin baca kata-kata putih komentar ya. Adalah mungkinkan bahwa banyak dari orang-orang yang lebih miskin yang tidak membawa ternak atau kehilangan ternak mereka di jalan dan tidak ditolong oleh saudara-saudara mereka betul-betul ada dalam bahaya mati kelaparan. Karena itu Allah tidak marah tetapi mendengar sungut-sungut mereka, ayat 9, dengan sabar dan menolong mereka. Jadi pada waktu saya membaca komentar dari publik komentar ini, saya mikir ya, apakah memang di antara bangsa Israel pada saat itu di padang gurun ada yang kaya dan ada yang miskin? Bukankah mereka di Mesir sama-sama budak, berarti sama melaratnya kan? Tapi saya lalu pikir, nanti dulu, dikatakan sama melaratnya jadi tidak ada kaya miskin belum tentu juga. Karena saya teringat juga pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka merampasi dalam bahasa petik orang-orang Mesir. Nanti kita akan baca teksnya ya. Nah, sebelum bagian ini suatu kali diserang oleh orang-orang agama lain, Tuhanmu terus ngajari bangsa Israel menjarah. Ini apa-apaan Tuhan model seperti itu? Karena perintahnya Tuhan yang suruh, nanti kita akan lihat. Saudara, pertama merampasi itu tidak diartikan mereka betul-betul merampok ya. Tapi mereka disuruh minta kepada orang Mesir. Dan Tuhan bekerja membuat orang Mesir bermurah hati. Lalu memberikan apapun yang mereka minta. Jadi ini bukan merampas betul-betul kayak nyala kalau ada kerusuhan. Bukan seperti itu. Di samping itu saudara, alasan yang lain, mereka berhak saudara. Karena mereka diperbudak selama berapa ratus tahun ini, apa kerjanya dibayar? Tidak ada. Berhak dibayar kan sebetulnya, orang kerja kok. Tapi Mesir tidak membayar. Ya sekarang bayar ya. Utangnya berapa itu kalau mau dihitung? Jadi sebetulnya tidak bisa dikatakan mereka ini bertindak tidak adil atau gimana terhadap orang Mesir. Ataupun Tuhan memberikan perintah yang salah, tidak. Mereka memang berhak atas hal itu. Nah, pada waktu mereka mendapatkan barang-barang dari orang Mesir, ini memungkinkan bahwa mereka memiliki hal-hal dari jenis yang berbeda-beda.
dan juga dari jumlah yang berbeda-beda, sehingga bisa ada yang kaya ataupun miskin. Ya, ada yang punya lebih banyak atau ada yang punya lebih sedikit. Mari kita lihat beberapa teks berkenaan dengan hal ini. Tapi karena ini banyak, saya baca hanya sedikit-sedikit saja ya. Keluaran pasal 3 ini mestinya ayat 19 sampai dengan ayat 22. Tapi saya hanya baca ayat 21-22 nya saja. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tapi tiap-tiap orang perempuan ya, harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Jadi merampasi dengan cara itu, dengan minta, nanti Tuhan yang bekerja. Ya, nanti ada dalam ayat selanjutnya. Tapi ini ditujukan untuk perempuan ya, barang emas, perak, kain. Jangan pikir kain, apa kainlah murah. Saudara, kain, kalau kain ungu mahalnya lebih dari emas, saudara. Ya, ini sesuatu yang perlu dipikirkan, dan kain jelas ada yang mahal. Jadi itu juga mereka minta. Baik, saudara, kita lihat Keluaran pasal 10 ayat 24 dengan 26. Tapi kita baca hanya bagian-bagian yang saya beri warna biru. Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau, anggota Firaun, berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun, kakinya ternak ya, tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Lalu Keluaran 11 ayat 1 dengan ayat 3, kita baca ayat 2 dan ayat 3 saja. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki, tadi perempuan, karena laki-laki juga, meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi apa yang diminta, dikasih. Tuhan bekerja seperti itu. Nah, saudara, kalau tiga teks ini boleh dikatakan kayak nubuatnya. Maka sekarang teks yang keempat, Keluaran 12 ayat 30-36. Ini adalah penggenapannya. Kalau kita lihat ayat 30-31, mereka semua menangis orang Mesirnya karena kematian anak sulung terjadi di semua rumah. Lalu mereka pikir, wah, ini bangsa itu jadi bencana buat kita, usir saja. Nah, kita baca ayat 32 ya. Jadi mereka diusir. Ayat 31, B itu bangunlah, keluarlah dan sebagainya. Ayat 32, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu serta katamu, tapi pergilah. Lalu ayat 34, lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Dan demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Jadi saudara, memang memungkinkan ada yang kaya atau setidaknya punya lebih, dan ada yang miskin atau punya lebih sedikit. Ya, itu memungkinkan. Karena saya lanjutkan dengan komentar dari publik komentari. Ayat 2. Segenap jemaah, bersungut-sungut. Telah dibicarakan di atas bahwa hanya orang-orang yang lebih miskin yang bisa ada betul-betul dalam bahaya mati kelaparan. Tapi bisa juga bahwa sisanya sekali masuk ke dalam padang gurun dan menjadi tahu secara praktis dengan ketidakproduktifannya, melihat lebih dulu bahwa akhirnya kelaparan itu pasti datang kepada mereka juga. Pada waktu semua ternak mereka telah dimakan habis atau telah mati melalui makanan yang tidak cukup. Saudara, saya tidak tahu andai kata itu terjadi pada diri kita ya, kita mesti nolong atau tidak nolong. Sekarang mereka dalam kondisi tidak ada makanan. Yang miskin, makanan sudah habis dan ini betul-betul mau mati kelaparan. Yang lebih kaya, masih punya. Tapi mereka mikir juga, aku kan punya tanggung jawab makan diriku sendiri dan makan keluargaku, istri, anak. Lalu yang tak kasih ke sana, benar lagi aku juga habis. Apa yang harus dilakukan, ini memusingkan. Tapi biasanya orang menjadi egois pada saat semacam ini. Enggak, makan dulu untuk aku, kamu urusanmu. Ya saudara,
lambat atau cepat semua, karena semua ke padang gurun. Ini tidak ada prospek apapun di depan, urusan makanan. Jadi akhirnya bukan hanya yang miskin yang betul-betul sedang mengalami kondisi mati kelaparan atau mengarah ke sana, tapi yang masih punya makanan pun tahu mereka akan sama seperti ini. Akhirnya seluruhnya tersungguh-sungguh. Karena poin sih saudara, mereka menunjukkan kemarahan mereka kepada Musa dan Harun. Di sini saudara, kalau mereka bukannya berdoa tapi bersungut-sungut, ini lalu jadi marah, lalu jadi gegeran, problemnya bertambah bukan? Bukannya berkurang. Seandainya berdoa, maka Tuhan menolong, problemnya malah beres. Tapi malah mereka tidak berdoa, bersungut-sungut, marah, gegeran, dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak fair dan kurang ajar. Kita baca dalam Ayat 2 dan Ayat 3, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun itu membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, kata kamu dalam ayat 3 bagian bawah itu dalam bahasa Ibrani-nya ada di dalam bentuk jamak. Jadi bukan ditujukan kepada salah satu Musa atau Harun, tetapi kepada kedua mereka. Sungguh-sungguhnya ditujukan kepada mereka, tuduhannya kepada mereka, dan sebagainya. Sekarang sudah saya kutip kata-kata Calvin. Dan bukan hanya demikian, tapi kejahatan dan rasa tidak tahu terima kasih mereka mendesak mereka untuk bertengkar dengan Musa. Dan ini adalah seluruh keluhan mereka, bahwa mereka diseret dari kelimpahan roti dan daging supaya mereka bisa mati kelaparan di padang gurun. Karena itu mereka menyebut Musa dan Harun oleh tangan dan cara atau jalan siapa mereka telah dibebaskan, pembunuh-pembunuh mereka. Musa dan Harun ini berjasa sebetulnya, tapi mereka sebut pembunuh-pembunuh, padahal Musa dan Harun yang membebaskan mereka dari perbudakan. Setidaknya menjadi alat dari Tuhan. Tuhan yang membebaskan. Bagaimanapun alatnya tetap mesinnya dihargai juga. Tapi mereka tidak menghargai, menyebutnya sebagai pembunuh mereka dan sebagainya. Karena dari sungut-sungut dari bangsa itu dalam Musa dan Harun sebagai pemimpin-pemimpin mereka sesungguhnya menyerang Yehova sebagai pembimbing mereka yang sesungguhnya, dan bukan Musa dan Harun yang hanya melaksanakan kehendaknya. Saya selalu ini dipikirkan saudara ya, orang yang menyerang hamba Tuhan ini cuma menyerang dengan kata-kata, jangan lagi menyerang dengan betul-betul mukul dan sebagainya. Menyerang hanya dengan kata-kata, apakah itu maki-makian atau fitnah atau tuduhan dan sebagainya. Kalau hamba Tuhan itu sebetulnya melakukan semua kewajiban itu dengan benar, tapi lalu diserang seperti itu, serangan seperti itu pada hakikatnya ditujukan kepada Tuhan dan bukan kepada hamba Tuhan. Sesudah harus kita waspadai supaya jangan kita melakukan hal yang semacam demikian. Hamba Tuhan diangkat oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan, dia menjalankan, dituduh yang tidak karu-karuan. Ini menuduh Tuhannya, bukan menuduh hamba Tuhannya. Ya, jadi itu langsung yang ngamuk nanti di atas. Jadi jangan main-main dengan hal yang semacam demikian. Bandingkan dengan jawaban Musa dalam ayat 8b. Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Benar, omongan dia dan omongan kakak Des persis sesuai saudara. Renungan saudara, jangan sembarangan menyerang hamba Tuhan. Kalau dia memang salah, itu lain ceritanya. Tapi kalau dia melakukan tugasnya sesuai kehendak Tuhan, maka pada sudah menyerang dia, tidak puas terhadap dia dan sebagainya, lalu menyerang, kritik, fitnah, apalagi, itu merupakan suatu serangan yang ditujukan kepada Tuhan sendiri dan saudara tanggung jawab sendiri. Jangan main-main. Sekarang saudara, kata-kata dari Matthew Henry, mereka secara tidak fair atau tidak adil menuduh Musa dengan suatu rancangan untuk membuat mereka mati kelaparan.
pada waktu ia membawa mereka keluar dari Mesir, sedangkan apa yang telah ia lakukan merupakan perintah dari Allah dan dengan suatu rancangan untuk memajukan kesejahteraan mereka. Perhatikan, bukanlah merupakan hal baru. Untuk kebaikan yang terbesar untuk disalah mengerti dan digambarkan secara rendah sebagai tindakan menyakiti atau merusak yang terbesar. Saudara, belajar dari sini memang kata-kata Matthew Henry ini luar biasa indah ya. Jangan heran saudara, setelah melakukan hal yang baik dengan motivasi yang baik, bahkan sangat baik yang saudara lakukan, tapi orang menuduh saudara melakukan hal yang terburuk. Contohnya luar biasa banyak. Saudara misalnya memberitakan Injil, betul-betul saudara kepingin orang ini gak selamat, bahkan yang masuk neraka. Aku kasih kepada dia, kepingin dia masuk surga, jangan masuk neraka. Dengan kasih memberitakan Injil, ini menuruti perintah Tuhan, menuruti perintah mengasihi sesama, perintah untuk Injil. Tapi saudara, berapa banyak orang yang diinjili lalu ngamuk? Oh, banyak sekali. Kamu karpe dewe, kamu kepinter entah. Hah? Ah, kamu paling benar ya. Memang surga punya imbahmu. Wah, saudara bisa dimaki-maki habis. Tapi omongan yang daerah-daerah keluar, gak karu-karuan. Padahal, kita melakukan hal yang terbaik untuk dia. Sebetulnya saudara, kalaupun mereka gak percaya pada apa yang kita katakan, mereka sebetulnya melihat niat hati kita yang baik, menyelamatkan dia. Kalau tidak mau percaya, setidaknya hargailah niat itu. Kalau ada orang beragama lain, yakin agamanya benar, yakin agama saya salah dan akan membawa saya ke neraka, lalu dia dalam tanda petik memberitakan Injil atau memberitakan agamanya kepada saya dengan maksud untuk menyelamatkan saya, sekalipun saya tidak percaya akan kata-katanya dia, saya tidak akan marah. Saya akan melakukan hal yang sama. Ini jadi dia. Tapi yang jelas, saya menghargai niatnya dia untuk menyelamatkan saya. Soalnya begitu kan? Aneh, ngamuk. Ini ini ya, dikilir-kilir kupingnya sama setan. Ngamuk, ngamuk, ngamuk. Dan orang-orang bodoh itu nuruti bapak mereka untuk marah. Tidak ada perlunya marah dalam hal semacam demikian. Orang itu punya niatan baik, kalaupun dia kata-katanya salah, tidak cocok sama kepercayaanmu, ya sudah. Tapi hargailah niat baik itu kan. Jangankan ginjil saudara, kita nolong orang beragama lain, pada waktu mereka ada bencana, katakanlah gempa bumi dan sebagainya, dan apa saja bencana apa saja, mereka miskin, kita tolong dan sebagainya. Tujuannya apa? Kristenisasi. Dan dianggap jahat, dianggap salah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kristenisasi itu tugas kita tentunya, menjadikan orang lain Kristen dalam hati betul-betul percaya Kristus, Kristus ya. Karena itu kita lakukan untuk menyelamatkan mereka. Laki-laki, kalau mereka tidak percaya ajaran kita, silakan. Tapi hargailah niat baik kita. Sebetulnya mestinya begitu. Itu orang yang punya otak yang dipakai, ya. Tapi memaki-maki pada waktu ditolong, ini sama sekali tidak masuk akal. Saya yakin setan ikut campur dalam setiap usaha semacam demikian, membuat orang marah pada waktu kita melakukan hal yang baik. Kalau dalam hal yang lain, saudara, ini penerapannya tidak ada batasnya, saudara. Hal baik dilakukan, yang terjadi dimusuhi, dimaki-maki dan sebagainya. Saya kira negara kita sekarang ini sedang ribut dengan hal itu kan. Pejabat-pejabat yang memang mau membangun negara dan bangsa ini dengan berusaha mati-matian memberantas korupsi, menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan sebagainya, bukan diterima kasih. Ya ada yang setuju dengan mereka lalu mendukung mereka, puji Tuhan ada. Tapi saudara, yang memusuhi mereka luar biasa banyak, dan dari kalangan orang gede-gede. Orang yang sebetulnya
duitnya banyak, dimakan 70 turunan gak habis. Tapi antara sifat manusia tamak itu kepengen lebih banyak, pengen lebih banyak. Pada waktu cara korupsi dia di stop, atau cara mendapatkan uang dengan cara yang tidak karu-karuan di stop, penghasilan dia tetap banyak sebetulnya, tapi berkurang. Tapi pikirkan saudara, kalau misalnya orang penghasilan per tahun 1 triliun ya, tahu-tahu dengan stop segala macam itu turun katakanlah menjadi 100 juta. 1 T turun menjadi 100 juta itu turun yang luar biasa banyaknya saudara. Tapi 100 juta itu masih banyak sebetulnya. Masih bisa mencukupi dia sebetulnya. Nggak perlu membuat dia marah. Tapi dia nggak mau diturunkan. 1 T diturunkan jadi 100 miliar saja nggak mau, kok turun 100 juta lagi. Nggak masuk akal, nggak bakal mau saudara. Jadi tindakan baik orang-orang itu untuk memajukan negara dan bangsa ini, jangan terus memalukan dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang jauh lebih bagus dalam segala hal, justru mendapatkan perlawanan, permusuhan dari orang-orang yang kurang ajar dan memusuhi habis-habisan, ingin menjatuhkan pejabat-pejabat itu dari kedudukannya supaya mereka bisa melanjutkan tindakan curang mereka, baik dalam korupsi maupun dalam kerja yang tidak karu-karuan dan sebagainya. Jadi saudara, bukan hal yang aneh kalau kita melakukan hal yang luar biasa bagus, tapi justru dituduh melakukan hal yang luar biasa jelek. Kalau saudara mengalami itu, jangan putus asa sekali-kali, dan jangan sekali-kali lu pikir tak ada gunanya berbuat baik. Mulai sekarang aku tak berbuat jahat cengguanan. Kalau itu yang terjadi, itu yang setan inginkan saudara. Godaan memang, tapi jangan turuti. Pedulikan, jangan pedulikan omongan mereka. Abaikan, nangkepin, dan tetaplah lakukan apa yang baik menurut firman Tuhan dan menurut pengertian saudara terhadap firman Tuhan. Mati-mati lakukan yang baik, tidak dihargai peduli amat. Siapa yang butuh penghargaan manusia? Kita butuh penghargaan dari Tuhan. Penilaian manusia tidak ada artinya. Penilaian Tuhan yang terpenting dari segala galakannya. Sekarang poin sedih. Semua-semua yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sudah pernah mereka lakukan. Kita kan sedang membahas pasal 16 ya. Sudah pernah terjadi sungut-sungut, bahkan ada yang kata-katanya mirip sekali. Mari kita lihat Keluaran 14 ayat 10 dan 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ini waktu mereka sudah keluar, muka laut tebrau, belakang Firaun, kiri kanan, tidak tahu gunung, tidak tahu apa, mereka tidak bisa lari. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah itu telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang-orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lagi-lagi ya, ini pada sama tadi, lapor di kuatno, enak di sana, daripada mati. Dan sungguh-sungguh ini mirip sekali dengan yang terjadi pada pasal 16. Lalu saudara, dalam pasal 15 juga terjadi sungguh-sungguh, biarpun sungguh-sungguhnya berbeda. Ayat 23 sampai dengan 25a, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, Mara itu memang artinya pahit ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Lihat ya, ayat 24, mereka nya bersungut-sungut. Ada keuntungan? Tidak ada. Ayat 25 ayat, Musa nya berseru kepada Tuhan, dan itu yang memberikan keuntungan. Lalu sudah berdoa memecahkan masalah, bersungut-sungut menambah masalah. Dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu,
Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saya salah satu contoh sebetulnya ya, cara Tuhan yang menggelikan. Tempoh hari saya bahas Injil yang menggelikan. Nah, Aman diberikan jalan kesembuhan yang menggelikan, suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Orang gila saja yang mau melakukan sebetulnya secara logika. Bangsa Israel digigit ular, suruh mandang patungnya ular. Orang gak waras yang mau melakukan sebetulnya. Karena cara itu begitu gak masuk akal. Tapi saudara, cara yang gak masuk akal Tuhan yang memberikan, itu pasti mujarab. Kalau saudara sampai pada setempat ada air pahit, disuruh masuk ono kayu, masuk dalam, nanti jadi manis. Mau nuruti apa enggak kira-kira Rasulullah jadi Musa? Coba pikir saja, enggak gampang menuruti. Tuhan enggak salah tak ngomong Musa. Kayu, apa usahanya? Oh, benar, kayunya itu tebu. Tebu sapiro, saudara, tebu dimasuk ke air, airnya jadi manis, kecuali tebunya diperos dulu. Tapi dikatakan kayu dan bukan tebu. Cara Tuhan enggak masuk akal, tapi doa Musa menyebabkan Tuhan memberikan cara ini. Dan itu berhasil. Orang Israel bersungut-sungut, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari sungut-sungut itu. Tambah parah, tambah jengkel, dan sebagainya. Saudara, pada waktu di Mesir, 10 tulah selalu hanya menimpa orang Mesir dan tidak pernah menimpa mereka. Bencana demi bencana menunjukkan kuasa dari Tuhan yang luar biasa. Dan pertolongan Tuhan kepada mereka berkali-kali mereka alami. Dan secara khusus yang paling luar biasa waktu laut Tiberau itu dibelah. Bagaimana masih bisa tidak percaya kepada Tuhan? Itu begitu aneh ya. Mereka sudah sering ditolong dan berkali-kali mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, tapi mereka toh bersikap seperti itu. Ada problem, tidak percaya lagi. Apakah murid-murid Yesus tidak seperti itu? Yesus melakukan mujizat kurang apa saudara, tapi tetap ada problem lagi. Wah, takut lagi dan sebagainya. Apakah kita tidak sama saja dengan mereka? Jangan sekali-kali pikir kita lebih baik dari orang Israel, kita lebih baik dari murid-murid Yesus. Tidak. Kita juga, siapa dari kita yang tidak pernah ditolong Tuhan sih? Ada problem yang ditolong Tuhan? Tidak pernah? Apakah problem kekurangan uang atau sakit, tidak tolong disembuhkan, atau problem apa saja? Saya yakin semua kita mengalami berkali-kali, tapi anehnya setiap mengalami problem kudu ngamuk lagi dan kudu bersungut-sungut lagi, dan bukannya beriman. Tuhan tolong, sekarang mesti tolong, berdoa. Mengapa tidak demikian? Saya berpikir kami tidak berkali demikian. Mereka tidak berpikir tentang masa lalu. Mereka tidak menggunakannya sebagai tolok ukur dengan mana mereka menilai masa depan. Mereka bertindak persis seperti mereka secara alamiah bisa telah lakukan. Seandainya mereka tidak pernah mempunyai bukti lebih dulu dari kuasa Allah untuk membebaskan. Jadi apa yang mereka lakukan itu seolah-olah dari dulu tidak pernah tolong Tuhan. Tidak pernah merasakan kuasa Tuhan. Dan sekarang alami problem, ngomel. Mesti yang mereka lakukan, lihat masa lalu. Gunakan mereka tolak ukur untuk bersikap pada masa sekarang. Mereka salah. Tapi boleh komentar melanjutkan. Dan demikianlah hal itu sering terjadi sampai sekarang dalam kehidupan manusia. Saudara, kita tidak lebih bagus dari mereka. Harus diakui sebetulnya. Berulang-ulang mengalami masalah. Berulang-ulang ditolong. Tapi mengalami masalah lagi, ngomel lagi dan sebagainya, tidak beriman lagi dan sebagainya. Kita punya tetap kecenderungan kepada dosa. Tidak bisa tidak. Tapi tetap kita di satu sisi tahu kita cenderung dosa, tapi sisi lain kita berjuang bersama dengan Tuhan, minta Dia mengubahkan, menolong kita untuk diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bersandar kepada Tuhan, berdoa pada waktu problem apapun muncul. Saya lanjutkan dengan kutipan dari Bible Commentary. Di dasar dari hal itu terletak ketidakpercayaan dan ketidaktundukan. Di sana ada ketidakpercayaan terhadap kebaikan dan kuasa Allah.
dan kekurangan ketundukan pada kehendaknya dalam situasi di mana ia telah menempatkan kita. Roh atau kecondongan yang berbeda diberikan sebagai teladan dalam Kristus dalam pencobaannya yang pertama di padang gurun. Matius 4:4 dan Ulangan 8 ayat 3. Jadi ada yang menyebabkan sungut-sungut dan sebagainya itu memang selalu ini ya. Pertama tidak percaya, dua tidak tunduk. Ngomel sudah tidak tunduk, orang Tuhan nyuruh muji Tuhan, terus bersyukur, mengucap syukur senantiasa, kitanya ngomel. Dan ngomel itu karena tidak percaya, kalau percaya tidak akan ngomel. Bro. Jelas karena tidak percaya. Dan juga yang saya cetak dengan lebih besar, kekurangan ketundukan pada kehendaknya dalam situasi di mana ia telah menempatkan kita. Memang kadang-kadang kita menempatkan diri kita sendiri ya. Tapi jelas itu tidak bisa tidak harus ada izin Tuhan. Tapi kadang-kadang kita memang sudah terletak di sini tanpa persetujuan kita. Dulu saya pernah punya jemaat Chinese dan sangat tidak puas dengan Indonesia. Ya siapa yang puas? Indonesia hukumnya nakal-nakaluan, korupsi nakal-nakaluan, semua nakal-nakaluan. Tapi yang dia katakan ini yang menarik buat saya, sampai saya ketawa waktu dia ucapkan. Kan dia Chinese, nenek moyangnya datang dari Cina. Tidak tahu berapa generasi saya tidak tahu. Tapi pokoknya dia berkata, nenek moyang kita dulu ada apa dulu kok mendarat di Indonesia? Coba mendarat tempat lain, kan lebih enak. Ya. Dia kata mendarat di Amerika, atau mendarat di Australia, atau bahkan Singapura, Malaysia, mungkin jauh lebih enak. Kok mendarat di sini? Lahir-lahir aku tahu-tahu sudah di Indonesia. Kan gitu kan? Lah bukan pilihan dia, bukan dia yang ingin pindah ke Indonesia. Tapi dia lahir kan di sini. Tapi saudara, kalau kita sudah lahir di sini, berarti Tuhan menempatkan di sini, bukan? Nenek moyang itu apa pikirannya dari di tangannya Tuhan? Mengapa diarahkan ke sini? Ya Tuhan mau menempatkan kita di sini. Apa ada kemungkinan kita boleh pindah? Memungkinkan. Tapi setidaknya sampai saat ini, ya Tuhan tempatkan kita di sini. Nah, ini sudah kekurangan ketundukan pada kehendaknya dalam situasi di mana ia telah menempatkan kita. Kalau dia sudah tempatkan kita di sini, maka kita harus berjuang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin di tempat di mana dia memang tempatkan kita. Apakah itu negaranya, apakah itu kotanya, apakah itu gerejanya, dan sebagainya. Memang mestinya bekerja seperti itu. Memang gereja, tapi lihat-lihat ya, kalau gerejanya sesat itu lain ceritanya ya. Harusnya ya cari gereja yang benar. Tapi ada masalah dan sebagainya, tetap pikir Tuhan tempatkan dan kita melakukan yang terbaik di mana dia menempatkan. Pada waktu saya sekolah teologi di Amerika, terus terang saja saudara, saya sangat kepingin tinggal di sana. Setelah beberapa tahun hidup di sana, saya tidak kepingin pulang sebetulnya. Kalau mau ngikuti daging saya, ngurus semua lebih enak. Saya ngurusin, saya gak bisa nyetir mas ya. Bisanya maju dok itu pun gak terlalu bagus. Nek mundur malah kedandapan gak karu-karuan. Tapi saya punya SIM di Indonesia waktu itu bisa beli ya. Tinggal beli bayar. Gak ujian, gak opo. Ujian saya, ujian teori ya. Polisinya datang, ngasih tahu jawabannya semua, terang-terangan semua tahu. Dan saya dapat SIM. Sana saya pokok punya SIM. Mereka nggak tahu kalau ada orang punya SIM nggak bisa nyetir. Dan hukum di sana di Mississippi setiap, kalau state lain bisa beda, saya nggak tahu. Kalau sudah punya SIM, nggak perlu ujian praktek. Jadi mereka gak ngecek saya bisa nyetir atau gak nyetir.
Tapi hukum teorinya, hukum peraturan lalu lintas kan beda. Maka saya harus ujian teori. Saya belajar gampang, belajar begitu apa-apa, apa susahnya. Saya belajar teologi bisa, belajar begitu tidak bisa, konyol sekali. Belajar ya ujiannya lulus saya. Dari mulai pendaftaran, isi formulir, ujian, selesai diperiksa dan sebagainya, lalu tes mata, sampai SIM-nya jadi. Hanya 1,5 jam. Dan bayar normal tanpa nyogok apapun $13 saya masih ingat. Beli mobil, jual mobil, dagang, beli panjang-panjang, yaitu di kota Jackson ya, memang di kota tergolong kota kecil, biarpun ibu kota dari state. Hanya antri 2-3 orang, antri di sana tidak ada trombol-trombolan, tidak dimaki-maki, tidak dilayani, sudah rombol. Dan begitu dilayani, sudah dilayani, sudah 5 menit atau 10 menit tidak sampai, selesai. Tantangan beberapa surat, selesai. Semua serba begitu gampang, serba begitu enak. Bahkan waktu masuk pertama diperiksa di apa itu namanya, pabean atau apa namanya itu, nah, periksa ini periksa itu, semua begitu gampang. Kalau keluar juga semua begitu gampang, tidak ada masalah. Tidak dipersulit, diminta duit, diminta ini segala macam, tidak ada. Jadi sudah apa saya tidak ingin tetap tinggal di sana? Tidak ingin. Cuma saya mikir, saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Amerika negara Kristen biarpun sesatnya banyak, tetapi tetap ajaran yang benar dan Injil yang benar itu sudah banyak. Kasarnya negara itu sudah banyak terang. Mau jadi apa saya menjadi terang di tempat yang sudah terang. Sebaliknya Indonesia, saya melihat masih gelap atau lebih gelap. Dan disitulah saya ditempatkan. Jadi sekalipun ada godaan untuk menetap di sana, dan kalau seandainya saya mengusahakan secara logika rasanya memungkinkan. Tinggal cari orang sana, kawin sama orang sana, gampang saudara. Kalaupun dengan cara lain memungkinkan, cari persekutuan yang butuh sama Tuhan atau apapun, gereja Indonesia bisa. Tapi saya tidak mau itu nomor satu. Tentangnya tidak usahakan sama sekali. Saya orang Indonesia. Indonesia gelap, harus jadi terang di Indonesia. Dan hal yang lain yang saya pikirkan, saya orang dengan karunia khotbah, karunia ngajar, itu akan sangat berkurang kalau dilakukan dalam bahasa yang bukan bahasa saya. Ya, ada orang yang mungkin bakat bahasa saudara, dalam beberapa tahun jadi fasih sama seperti orang sana. Tapi saya rasa saya bukan orang seperti itu. Jadi pada waktu khotbah dan sebagainya, sampai tahun ketiga, saya kalau disuruh doa saja, saya masih takut doa dalam bahasa Inggris. Karena kalau tengah-tengah tahu-tahu, tuk, katanya opo bahasa Inggris, saya mati, aku melihat kamu lah, gak lucu. Ya. Apalagi khotbah, di sini bisa ngocot, ngalor, ngedul, cerita, tau-tau sharing, apa, dimasukkan, tanpa mikirkan kata itu karena bahasa yang saya pakai adalah bahasa ibu saya. Tapi bahasa lain, ini akan mengurangi sekali karunia khotbah dan ngajar. Jadi saya, nah, Tuhan tempatkan saya di Indonesia, ada ketundukan dari saya untuk menjadi terang di Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara, problem dalam apapun, tunduk dan percaya. Ini yang harus dilakukan. Saya enggak respect dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang dari negara-negara manapun ya. Sekolah di Amerika, lalu tinggal di Amerika, atau tinggal di negara-negara yang sudah Kristen, apakah itu Australia dan sebagainya. Sementara mereka di Indonesia melihat Indonesia kekurangan nama Tuhan dunia. Tak mereka tinggal di negara Kristen yang maju, yang lebih enak. Ini mencari kenikmatan diri sendiri atau memang mau menyenangkan Tuhan. Yang mana? Tidak ada ketundukan pada kehendaknya.
Saudara, kita harus tunduk. Dimanapun ditempatkan, tunduk dan tetap beriman. Dia menempatkan kita di tempat di mana kita bisa berguna secara maksimum. Tentu butuh pergumulan. Ada kalanya Tuhan memindahkan kita ke negara lain, itu bisa. Tapi tetap saudara, bukan hanya sekedar karena keinginan saya, harus dengan pergumulan yang pasti, tahu dengan pasti Tuhan mengendaki, ya sudah di dalam. Dan kalau enggak, jangan kemauan sendiri yang dijadikan patokan. Sekarang sudah poin E. Dalam sungut-sungut mereka tentang masa lalu mereka di Mesir, mereka hanya mengingat yang enak-enak saja. Ada makanan, itu yang dipikirin. Tapi mereka tidak mengingat penderitaan mereka karena penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir yang pada saat itu membuat mereka teriak kepada Tuhan. Kita baca ayat 3 ya. Dan berkata kepada mereka, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun itu membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Jadi dikontraskan sekarang tidak ada makan, kelaparan, mati kelaparan. Yang tadi menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Dibagus-baguskan yang Mesir ini untuk membuat Musa kelihatan salah. Tapi saudara, ini yang mereka lakukan ketika mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Kita baca dalam Keluaran pasal 2 ayat 23b. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Teriak. Mereka sangat menderita, diperbudak, teriak, mengeluh. Dibebaskan, ada kelaparan. Ada apa kamu keluarkan kau dan biarkan di sana, tidak kurang ajarnya. Ini betul-betul luar biasa kurang ajar. Dan tentang makanan yang berlimpah-limpah di Mesir. Saya kok yakin belum baca buku tafsiran, saya sudah mikir. Ini sesuatu yang dilebih-lebihkan. Exaggeration bahasa Inggrisnya ya. Memang mereka punya makanan, tidak seperti padang pasir itu pada saat itu. Tapi jelas bukan makanan berlimpah-limpah lalu enak-enak bagaimana. Itu jelas semua kosong. Belanya apa orang Mesir kasih mereka daging pasal tidak sebab dan sebagainya. Ini dilebih-lebihkan menurut saya. Kalau mereka dikasih makan, apakah karena orang Mesir bermurah hati? Tidak, lah orang Mesir memperbudak mereka dan dikasih makan, gimana mereka kerja? Tidak punya tenaga, tidak bisa jadi budak juga. Tentu dikasih makan, tapi diperbudak dan dibayar. Hidup yang bagaimana yang model seperti itu? Coba lihat kata-kata pulpit komentari. Itu condong pada tindakan melebih-lebihkan. Dan saya tidak mungkin coba itu di Mesir seperti mereka klaim secara palsu di sini. Sekalipun kata-kata mereka, yang tiga menunjukkan bahwa persoalan makanan mereka dalam perbudakan pastilah cukup murah hati. Tapi keinginan untuk membuat sikon mereka pada saat itu terlihat segelap mungkin membimbing mereka untuk membesarkan keuntungan-keuntungan dari sikon yang lalu. Mereka tidak berpikir seperti itu tentangnya pada saat mereka mengalaminya. Waktu mereka di sana mereka tidak pikir seperti itu. Dan mereka di sini sekarang, mereka berusaha-usaha di sana untuk membuatnya di sini kelihatan gelap. Dan kelihatannya musahnya salah dan sebagainya. Jadi saudara, pada waktu menghadapi kelaparan, andai kita balik ke Mesir, kepingin balik ke masa lalu. Pengkhotbah pasal 7 ayat 10 berkata demikian. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Saudara, kita baru melalui tahun yang lalu, masuk dalam tahun yang baru pada hari yang pertama. Kita bisa melihat masa lalu, bisa melihat pada tahun-tahun yang lalu. Dan saudara, mungkin lalu kita, aduh kok gak enak ya. Tambah tahun, tambah tua, tambah tahun, tambah gak enak. Enak yang dulu dan sebagainya. Saudara, apakah saudara sering kepingin kembali ke masa lalu? Apalagi ini paling buruk
kepingin kembali ke masa sebelum saudara percaya kepada Kristus, ini keinginan yang terburuk saudara, tapi ini tetap bisa ya. Mungkin banyak orang Kristen KTP, tapi saya pikir orang Kristen asli nggak tahu ya. Kalau dia mikir sebetulnya dengan benar, nggak waras orang Kristen asli kalau mikir, ah enakin balik sebelum aku Kristen. Nah, kan yang dipikir neraka dan surganya, sebelum Kristen kamu mati masuk neraka. Apapun yang lain enak, tapi yang satu ini timbangannya jomblang dibandingkan semua. Ya, kalau ada yang menginginkan sampai masa sebelum Kristen, saya kalau lebih condong mikir orang itu udah Kristen. Tapi kalau memikirkan masa setelah kita Kristen, nah pokoknya masa lalu itu dulu pertama-tama jadi Kristen kok enak ya. Itu bisa ya. Karena urusan kesehatan misalnya, dulu kita sehat, kita lebih muda. Sekarang saya umur 62. Kalau saya bandingkan kesehatan saya dengan pada waktu saya usia 20, ya kayak bumi dengan langit saudara. Padahal saya tergolong orang yang jaga kesehatan, olahraga dan sebagainya, mati-matian. Dan di fitness center saya tanya teman-teman yang usianya juga ya 60-an begitu, kamu merasa kondisimu menurun kapan? Semua jawabannya kurang lebih sama saudara. Umur 50-an, 60-an itu mulai menurun drastis. Ini untuk orang yang olahraga. Kalau yang tidak olahraga bisa menurun jauh lebih dulu. Yang rajin olahraga saja menurun pada 50-60-an. Nah, kalau 70-an lagi pasti lebih drastis lagi turunnya. Sekarang bisa fitness, orang kalau melihat saya fitness ya, orang cukup bisa mikir, wih, umur 62 bisa fitness seperti ini, lumayan bagus. Tapi saudara, fitness saya sekarang ini, kalau dibandingkan olahraga saya pada waktu saya latihan tinju dulu, sekarang ini berat badan saya 87. Waktu itu berat badan saya 59-60. Apa yang saya lakukan fitness habis-habisan tiap hari itu, kalau saat itu, ini cuma pemanasan pada masa itu. Saya latihan pagi sore, 2 jam pagi 2 jam sore. Lamanya, intensitasnya jauh-jauh lebih tinggi daripada saat ini. Kesehatannya sudah jelas beda luar biasa saudara. Dulu saudara, waktu itu bukan usia 20 ya, bahkan usia 30. Sebelum saya ke Amerika pokoknya. Saya ke Amerika tahun 85, umur 31. Jadi sekitar usia 30. Saya lari tiap pagi, lari non-stop ya di jalanan. Itu 10-12 kilo tiap hari. Nggak peduli minggu gak minggu. Dan dengan kecepatan minimum 12 atau rata-rata 12. Ya kecepatan stabil aku dikatakan 12. Jadi kalau lari 1 jam 12 kilo. Kalau saya lari 50 menit ya 10 kilo. Saya naik sepeda dari Malang di sekitar Ijen terus sampai Lalang, dan itu tok secepat saya bisa pulang pergi 1,5 jam non-stop. Wah, fisiknya luar biasa. Sekarang kalau saya harus lari kecepatan 12 maksimum lah 1 menit, 1,5 menit mati saya sudah. Tidak bakal bisa saudara. Dulu tidak sakit-sakit, dan sekarang sakit ini, sakit itu, segala macam alergi, apa macam-macam. Kadang-kadang memang menginginkan
kembali ke masa lalu, saya lebih sehat. Saudara mungkin dalam hal keuangan, khususnya kalau saudara dulu keuangannya bagus, sekarang jadi jelek ya. Atau keuangannya kalau dinilai dalam bilangan stabil, atau bahkan menaik sedikit. Cuma seperti tadi sudah saya singgung, Indonesia ini kan wah inflasinya ugal-ugalan. Ya tadi kan yang tadinya 6.000 jadi 30.000 lebih. Nah kalau saudara dulu bayarannya katakanlah 3 juta lah, sekarang 6 juta. Loh sekarang ini lebih melarat dari dulu. Karena inflasinya lebih dari 2 kali lipat, jauh lebih. Padahal gajinya cuma naik 2 kali lipat. Jadi ya kita terpaksa hidup lebih melarat, tapi saya enggak. Nah kita pikir, aduh enakan dulu ya. Dulu makan ayam, makan daging, apa gampang beli sekarang. Ya seminggu sekali, dua minggu sekali baru bisa. Nenda yang makan sayur, tahu, tempe. Dan kita menginginkan kembali ke masa lalu. Atau kesenangan pada masa lalu. Dulu enak, bisa senang luar kota, bisa pesta, bisa makan-makan, bisa ini, dan sebagainya. Sekarang kok dah ada semuanya, gak enak deh. Saudara, kita selalu dengan banyak alasan menginginkan hal-hal di masa yang lalu. Tapi pikirkan satu ini, saudara. Apakah saudara percaya Roma 8 ayat 28? Ya atau tidak? Roma 8 ayat 28 itu mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang memang percaya ya. Ini tidak berlaku untuk orang yang tidak percaya. Nah, kalau saudara memang orang percaya, dan saudara percaya ayat itu, Tuhan membawa kebaikan, mungkinkah masa sekarang lebih buruk dari masa lalu? Loh, kalau masa sekarang lebih buruk dari masa lalu, berarti ya Tuhan membawa keburukan. Nah. Jadi pada waktu saya menginginkan masa lalu, enaknya kembali ke masa lalu. Saudara sebetulnya tidak percaya Roma 8:28. Kalau percaya Roma 8:28, tidak peduli ada hal-hal yang lebih baik dari masa lalu, kan kesehatan pasti salah satunya biasanya, tapi tetap masa sekarang tetap harus lebih bagus, harus dianggap lebih bagus, dipercaya lebih bagus. Coba mikir lebih analitis, ya kesehatan lebih bagus dulu, fisik lebih bagus dulu. Bahkan kalau saya dalam belajar dulu bisa sampai 5-6 jam. Sekarang aduh 1 jam setengah cara saya coba ke otaknya. 2 jam maksimum. Tapi tetap dulu pengetahuan saya berapa banyak. Sekarang pengetahuan saya lebih banyak. Jadi apakah mau kembali ke dulu dan membuang pengetahuan yang banyak ini? Diganti dengan kesehatan, diganti dengan kemampuan belajar. Apakah mau seperti itu? Saudara, yang jelas kalau kita percaya Roma 8:28, kita tidak bisa menginginkan masa lalu. Bersungut-sungut pada waktu ada problem, ingin kembali ke masa yang lalu, semuanya buruk. Yang harus diingat, seperti yang Calvin katakan, pada waktu ada problem, bukannya bersungut-sungut, bukan kepingin pada masa lalu di mana problem itu tidak ada. Tapi anggap itu sebagai undangan dari Tuhan kepada kita untuk datang kepada Dia dalam doa. Kita menghadapi tahun yang baru. Ada berkat pasti. Ada penderitaan dan problem. 1000% saya yakin. Dan pada waktu mengalami problem, ingat khotbah ini. Ingat kata-kata Kalsin tadi itu. Jangan bersungut-sungut. Jangan kepingin balik ke masa lalu. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar firman. Menyadari bahwa kami sebetulnya tidak lebih baik daripada bangsa Israel. Sudah mengalami kuasa Tuhan berkali-kali, tolong berkali-kali, tapi tetap tidak percaya
bukannya berdoa tapi bersungut-sungut, kepengen kembali ke masa lalu dan sebagainya. Tuhan tolong, khotbah pada hari pertama di tahun yang baru ini biarlah bisa kami ingat, makalamnya bisa kami pelajari ulang dan kami terapkan, bukan hanya dalam tahun ini saja tapi terus sampai kami bertemu engkau muka dengan muka di surga. Problem akan selalu ada. Tolong kami menghadapinya bukan dengan ketidaktundukan, ketidakpercayaan, sungut-sungut, ingin kembali ke masa lalu dan sebagainya. Tapi biarlah kami selalu mengingat, problem penderitaan merupakan undangan dari engkau, supaya kami datang kepada-Mu di dalam doa. Tolong kami lebih banyak berdoa, supaya berkat Tuhan bisa lebih dicurahkan kepada kami maupun melalui kami kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.